Selamat datang di Casanemo Resort. Jauh-jauh hari kami sudah survei dan booking untuk bermalam di sini selama trip kami di Sabang. Sobat bisa kunjungi Instagramnya untuk detail info. Casanemo sendiri ada di sebelah utara Pulau Sabang, berjarak 9 km dari Pelabuhan Balohan. Tidak terlalu sulit untuk dijangkau, cukup dipandu Mbah Google dan 17 menit kemudian bisa tiba di Casanemo. Hari sudah hampir senja ketika kami tiba. Bocil bergegas berlarian menuju balkon bungalow yang kami sewa. Mereka sudah tak sabar ingin melihat indahnya pantai, berebut tidur-tiduran di atas hemok, bersantai menikmati semilir angin. Pemandangan balkonnya langsung menghadap laut atau biasa disebut beachfront view. Oh iya, kamar kami ini tipe family bungalow, satu dari 4 tipe kamar yang disediakan oleh Casanemo. Rate-nya 600 ribuan per malam. Tipe family ini punya fasilitas balkon yang cantik, satu kasur size king, dan satu kasur single. Dua kasur ini sudah cukuplah buat kami yang terdiri dari 2 dewasa dan 2 anak. Dengan linen yang bersih, juga dilengkapi kelambu, membuat suasana menginap semakin seru. Dan juga bungalow ini dilengkapi kamar mandi dengan water heater atau air hangat. Tak berlama-lama di kamar, anak-anak dan emak-emak request ingin segera main air di pantai. Dan langsunglah, cus, kami ke bawah menikmati fasilitas pantai private dari Casanemo Resort. Dipo, Dega, dan Nomi berlarian ke sana kemari, main pasir, serta juga berenang-berenang di tepian pantai. Hilang sudah penat dari perjalanan darat dan laut dari Banda Aceh ke Sabang yang kami tempuh hampir 4-5 jam lamanya. Hari semakin senja, dan kemudian kami bergegas kembali ke bungalow untuk mandi dan salir, dan menunggu maghrib. Setelahnya kami bersantai di atas hemok, menikmati pemandangan pantai, sambil menunggu sang surya tenggelam di ufuk barat sana. Menyenangkan sekali rasanya bisa melihat sunset di pulau paling barat Indonesia. Hari ini hari kedua kami di Casanemo Resort. Kemarin, sorry, belum sempat mendokumentasikan bagaimana full view-nya resort ini. Pagi ini akan kita share ke sobat semua ya. Kita mulai dari area parkiran. Untuk area parkir, ada di kanan dan kiri resort. Luasnya cukup memadai untuk roda 4 dan roda 2. Kemudian, kita akan tiba di pintu masuk. Kita disambut oleh resepsionis yang ramah, yang selalu siap membantu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kawasan resort yang sangat asri. Melalui walkway, kita akan melihat taman atau landscape yang indah. Dan kita melihat mulai ada beberapa tipe kamar atau fasilitas. Ayo buka pintu ya, dorong. Casanemo menyajikan beberapa tipe bungalow, yaitu tipe family bungalow, beachfront bungalow, superior bungalow, dan deluxe bungalow. Kita dapat memilih sesuai keinginan dan kebutuhan. Bungalow-bungalow di Casanemo Beach Resort ini dibangun bernuansa natural dominasi dengan material kayu. Tampilannya dibuat bergaya rumah panggung beratap jerami. Dijamin deh, sobat semua akan mendapat pengalaman menginap yang berbeda. Yang paling menarik, kita dapat bersantai di tepi pantai pribadi dari resort ini. Pantainya bersih, tidak terlalu ramai, dan juga sangat asri, serta banyak sekali pepohonan rindang di sekelilingnya. Selain bisa bermain-main air, bermain pasir di bibir pantai, kita juga dapat duduk-duduk santai di atas balkon panjang dengan resto yang ada di salah satu ujungnya menyediakan berbagai menu. Fasilitas-fasilitas ini menjadikan Casanemo sebagai tempat terbaik untuk beristirahat dan bersantai setelah seharian lelah mengeksplor Pulau Sabang.
Demikian sobat, info pengalaman menginap di Casa Nemo Sabang yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan ciao, wassalam.